saya nggak begitu ini, nggak begitu suka pedes. Cuma ini saya pengen coba ini, pengen coba pedesnya. Ya. Memang betul-betul juga ya enaknya. Beda sama mie yang lain. Sedap memang betul-betul mie bener. Gak ada lagi udah. Mie sedap aja memang pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi ibu-ibu ketua Dinkernasda Kabupaten Kota yang menempatkan hadir satu seluruh. Bukan cuma hadir tapi ikut pameran ini. Dan maka dari itu besar sekali harapannya terhadap output dari pameran kali ini yang mudah-mudahan bisa membanggakan hati kita semua. Jadi Dekranasda juga memiliki satu rekor dan juga salah satu tugas dan fungsi Dekranasda dapat memfasilitasi baik dari perajin dan juga Dekranasda Kabupaten Kota dapat sukses dalam acara. Sehingga dengan adanya sustainable vision, kalau untuk yang awam mungkin kurang mengerti kenapa di sustainable vision, tapi ketika kita yang sudah Bapak Ibu yang saya hormati, ada mengeliminasi masalah-masalah itu, karena di setiap zaman kita punya masalahnya masing-masing. Jadi jangan ditumpuk masalahnya. Masalahnya di zaman kita sekarang masalahnya ya kurang lebih seperti ini. Kita lakukan perbaikan-perbaikan karena kalau kita tumpuk dan tidak kita selesaikan, zamannya sudah mulai bergeser lagi, masalahnya baru. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya juga ingin mengapresiasi Bapak Ibu sekalian bahwa kemarin saya baru saja berdiskusi dengan New and Women, membicarakan mengenai responsif gender dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di bidang perekonomian. Dan saya dengan berbangga hati, saya bilang bahwa di Provinsi Jawa Timur kita menggerakkan UMKM dan kita pemerintahnya itu menganggap semua programnya responsif gender dengan salah satunya dengan melestarikan atau membina UMKM. Karena pada faktanya mungkin Bapak Ibu sekalian di sini bisa menyadari UMKM itu tidak lepas dari wanita. Walaupun yang punya Mas Lira, tapi yang perajin batiknya itu ada ibunya, yang mendesain ibunya juga. Jadi UMKM adalah salah satu bidang usaha yang paling banyak melibatkan wanita. Dan harapan kita ini dapat terus berkembang, dapat terus berlanjut karena memberikan peranan kepada wanita bukan akan berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian dan juga pendidikan. Satu. Selamat dan sukses bagi untuk acara ini, Bapak Ibu. Harapan kita bersama ini dapat menjadi jawaban oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Kita akan kesempatan. Iya, kita waktu itu. Oh, waktu itu. Waktu itu rame-rame. Oh iya, rame. Iya. Kita kan tiap hari Kamis kan Bu ya. Ini harusnya mbak-mbaknya pakai baju ini ya Bu ya. Iya. Yang kawin gitu. Nah, jadi memanaskan diri ini loh batiknya tak pakai gini baru. Baru nih. Satu, dua. 1, 2, 1, 2,
lihat sini Bu. Lihat sini Bu. Sekarang itu semakin hari semakin besar. Masyarakat responnya juga sangat baik. Dulu yang anggapannya batik itu cuma buat kondangan, sekarang udah mulai pede. Dan juga variasi yang diberikan oleh para pelaku usaha, batik buat casual, batik buat ini sudah banyak banget. Jadi senang banget bahwa usaha pemerintah dan usaha beberapa organisasi yang lain untuk melestarikan budaya dan juga khususnya batik, saya lihat sih semakin hari semakin berhasil, penerimaannya juga luar biasa. Batik Jawa Timur sendiri gimana perkembangan? Warnaan juga tadi yang mulai. Oh iya benar, aku senang banget hari ini kita pakai tema sustainable fashion karena limbah tekstil baik itu dari pewarnaan kimianya ataupun limbah perca-perca itu menjadi salah satu limbah yang tidak bisa di klasifikasinya hampir sama kayak plastik karena dia banyak mengganggu dan lama sekali terurai, apalagi kalau yang kimiawi itu biasanya mengundang bakteri-bakteri dan itu lebih orang yang ahli lah yang lebih itu. Cuman limbah tekstil itu menyumbang signifikan amount of trash yang membahayakan lingkungan. Jadi sekarang kita bukan cuma bagus, cantik, tapi kita juga bertanggung jawab mengenai percanya itu sendiri mau dimana. Fashion Fair yang barusan dibuka oleh Ketua Dekranas Jawa Timur, Ibu Arumi Baksin, ini adalah pameran keempat kali Batik Fashion Fair dan ini merupakan pameran terbesar di akhir tahun dan merupakan rangkaian dari pameran Batik Mode dan Aksesoris yang tahun depan sudah ke-15. Jadi rutin kita laksanakan tiap tahun dan merupakan suatu kebanggaan masyarakat Jawa Timur. PT Debindo Mitratama yang dimiliki oleh PT Debindo dan Diandra Promosindo dari Kompas Gramedia ini memang berusaha menjadikan pameran-pameran Debindo menjadi yang terbesar di Indonesia Timur agar para UKM Jawa Timur ini terangkat ke level nasional dan internasional. Apalagi setiap pamerannya Debindo itu selalu diikuti oleh peserta yang minat proaktif justru dari luar Jawa Timur, dari Jakarta dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa market Jawa Timur, pasar Jawa Timur itu sangat tinggi. Nah, kebutuhan batik, bordir, aksesoris dan macam-macam ini memang sangat dibutuhkan karena bukan hanya pada waktu acara formalitas ya, tapi informal, manten dan sebagainya menggunakan batik. Memang pamerannya adalah menyebut nama batik, ada batik bordir, aksesoris, ada batik fashion. Namun produknya sangat lengkap dan itu mengarah ke kewanitaan. Dan ini juga mengangkat produk-produk yang lain seperti bordir, sulaman, busana muslim, busana daerah, batu permata, kerajinan, dan sebagainya.